Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok wis lemes nih? Masih tahan panas? Coba salam saya panjenengan sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dongaake muga-muga santri santri sing kakung enggal oleh bojo sing ayu-ayu. Santri putri muga-muga oleh santri kakung sing bagus-bagus. Siang hari ini panjang meriksani rombongan wong bagus. Ini di sebelah kiri saya ada Kiai Haidar, wis ketuan. Ning isih bagus. Ada Bapak Kapolres Panjenengan Presani, Masya Allah. Baru kali ini Temanggung mendapatkan Kapolres nom bagus, luas, fleksibel, lan seneng karo Nahdlatul Ulama. Ning wis duwe bojo. Kemudian kita lihat Bapak Bupati dan semuanya yang hadir. Para alim ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh hingga sangat kawula mulyakaken. Yang terhormat Bapak Bupati, berikut jajaran yang siang hari ini berkenan hadir. Seluruh warga besar Nahdlatul Ulama, baik jajaran pengurus cabang, majelis wakil cabang maupun ranting, dan segenap banom yang hadir, dan para santriwan santri putri yang pada siang hari ini berkenan hadir. Sebetulnya akan kami sampaikan nuwun sewu sambutan tertulis, orasi tertulis, tapi kayaknya ini terlalu lama. Milo badhe kula singkat kemawon bahwa berbicara masalah santri tentu akan berkait bicara masalah kiai. Kalau santri dengan kiai ini berpadu, maka akan muncul pondok pesantren. Pondok pesantren itu NU dalam skala kecil. Sedangkan NU itu merupakan pondok pesantren dalam skala besar. Dan alhamdulillah Nahdlatul Ulama ini dibidani lahir oleh ide-ide bagus dari para kiai-kiai. Sementara kiai dan ulama itu adalah pilihan-pilihan Allah karena beliau-beliau adalah orang salihin. Dan perlu kita ketahui bahwa bumi ini hanya akan diwariskan Allah kepada orang-orang yang salih. Amin ya Rabbal. Kalau tadi para santri mendengar resolusi jihad yang sudah disampaikan oleh pimpinan Nahdlatul Ulama Temanggung, maka semakin nyata dan kita sadar bersama bahwa santri, kiai, pesantren, NU dan negara ini merupakan amanah yang diberikan Allah pada kita sekalian, yang tentunya harus kita jaga, kita lestarikan, kita pelihara, dan semuanya kita tingkatkan demi baiknya bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, yang jelas bahwa hari santri ini didukung tidak kurang dari 12 organisasi Islam yang notabene mereka adalah punya santri. Oleh karena itu kalau panjenengan mendengar ada satu kelompok sing ora patiya setuju dengan adanya hari santri, saya yakin bahwa kelompok itu memang tidak punya santri lan ora ngerti sejarah santri.
Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, insya Allah akan kita lanjutkan. Kita pun nanti akan memohon kepada pemerintah agar tanggal 22 Oktober ini, di samping memang resolusi jihad dan dipatrikan sebagai hari santri, dan kita bermohon untuk dijadikan hari libur nasional. Oleh karena itu Bapak pejabat, insya Allah santri ada di belakang Panjenengan. Panjenengan bersama-sama santri untuk bisa membangun Temanggung ini ke depan harus lebih baik, harus lebih baik. Dengan adanya Temanggung baik, dengan persatuan kesatuan seluruh eksponen yang ada di Temanggung, insya Allah Temanggung ke depan akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kurang bijaksana saya menyampaikan ini, hanya sekedar saja. Insya Allah besok pagi koran-koran akan bisa Panjenengan baca. Sambutan ini akan tertulis di koran-koran. Ning berhubung santri ora lengganan, kiai-kiai ini sesuk nukokake ben do maca nggih. Masya Allah, ini nanti sambutannya ada di koran-koran, di media cetak besok insya Allah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya kasihan nuwun sewu, biasanya ora tau metu, kala-kala metu sing ayu yo dadi rada ireng yo. Misake ora apa-apa. Insyaallah somben bagus, bojone bagus-bagus somben insyaallah. Nggih. Semantan kemawon sedaya lepat nyuwun pangapunten lan akhiripun wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.